tim yang dipimpin oleh Cak Lontong. Terima kasih. Seperti diketahui, Emission Show di Mabes TNI AU nilai sangat berpengaruh karena akan diakumulasikan dengan performa malam hari ini. Tadi disebutkan di Mabes TNI Yuda dan Ipin punya nilai terendah, sedangkan Oki Rengga tertinggi. Tapi malam hari ini bintang BT yang tertinggi. Sedangkan Yuda dan Ipin harus bersaing karena dengan akumulasi dua penampilan, maka mohon maaf, Ipin dan Yuda pada posisi yang tidak aman. Dalam Mission Show, saya mempertahankan keempat-empatnya tetap bisa tampil untuk malam hari ini. Tapi malam hari ini, dengan sangat terpaksa saya harus memilih satu komika yang harus close mic. Sekali lagi, ini adalah nilai gabungan dari Mission Show. Walaupun secara performan Yuda dan Ipin mempunyai hasil yang sama dengan nilai terendah seperti saat di Mission Show, tapi di antara dua terendah saya harus memulangkan salah satu. Dan menurut pertimbangan saya yang sudah saya pikirkan masak-masak berdasarkan masukan juga nilai dari juri yang lain, maka malam hari ini dari tim saya yang terpaksa harus berhenti sampai di sini adalah Ipin, kamu harus merelakan Yuda close mic malam hari ini. Gue pertama nganggur juga kaget, jadi gue bangun pagi, oh adalah nganggur. Kaget gue, makanya santai aja, santai, learning by doing, lama-lama juga kebiasa. Saya ucapkan permohonan maaf dan terima kasih untuk semua pihak yang udah support saya sampai saat ini, sampai detik ini. Untuk keluarga, untuk teman-teman, rekan-rekan komunitas Stand Up UNJ, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat. Dan untuk semua pihak yang udah support saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jackie Chan, mabok arak. Kalau bongkeng, abis mabok diarak. Mohon maaf kalau perjalanan saya cuma sampai di sini. Stand Up Comedy Indonesia, Mission Impossible. Let's make love. Silakan untuk Bang Yuda Ilham memberikan speech terakhirnya di panggung Suci 8. Terima kasih sebelumnya untuk Suci 8 udah memberikan kesempatan saya berada di panggung ini yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Suci 8. Juga terima kasih untuk Cak Lontong, Pak De Indro, Bang Awe, dan Bang Panji yang udah ngasih banyak masukan buat saya terus belajar gitu. Juga terima kasih untuk Bintang BT, Oki Rengga, Ipin yang luar biasa hari ini kita have fun sama-sama bareng-bareng. Siapapun yang keluar hari ini kita udah bilang, kita udah pastikan itulah yang memang kita udah ngasih yang terbaik gitu. Jadi kita gak ada yang kecewa, gak ada yang... Tapi mudah-mudahan ini semua jadi pelajaran berarti buat saya juga ke depannya. Tapi berhenti di panggung ini bukan berarti saya berhenti berkarya. Sampai ketemu lagi di panggung berikutnya. Terima kasih. Silakan Bang Yuda untuk menaruh di stand mic sebagai tanda bahwa Bang Yuda harus close mic dari Suci 8. Dan juga pemberian kenangan frame. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan buat Yuda Ilham.